Loli gimana? Kalau untuk Loli, Loli alhamdulillah sudah menjalani apa namanya itu visum lanjutan. Loli sudah menjalani visum lanjutan, sudah lebih tenang, dia sudah lebih lembut. Bisa dia sekarang lagi mau bicaranya itu sama Om Edwin. Kayak yolo koala demen banget pegang tongkat, lu maunya pegang apa? Hah? Botol bir, pernah lu lihat koala pegang botol bir? Laura kakak sayang, iya. Alhamdulillah dia udah lebih tenang sekarang, ngomongnya juga lebih lembut gitu. Sekarang dia kalau ngomong Hai Moon. Iya. Yeah. Misalnya nih dia ngomong sama dokternya, gimana Loli rasanya, ada yang dirasa sakit? Nah. Mami udah ngomong sama Laura kah? Belum, belum ketemu. Dia di safe house. Gue gak mau terlalu banyak involve, gue gak terlalu mau banyak nanya sama Niki. Mereka tetap punya privasi keluarga, cuma info yang gue dapat, Loli itu ada di safe house, di tempat yang bersih, nyaman, dikelilingi oleh orang-orang yang positive vibes. Positive vibes, mungkin dikelilingi ibu hamil gue rasa. Nah pokoknya di bawah penjagaan. Kaina udah sampai belum? Udah, gue udah WA. Makasih ya Pero. Aku juga nih contoh teman yang suportif. Gue kan dikata-katain tuh ya, bantet, gembrot. Gue dibeliin ini sama Vero, obat pelangsing. Obat pelangsing dokter Cici yang harganya puluhan juta. Baik sih, cuma gimana? Anjing dah si Vero bener-bener. Makasih ya Vero. Laura megang HP gak? Enggak. Jangan kurus. Enggak, gue kelemahan gue. Sebenernya gue, badan gue gak kenapa-napa. Cuma perut gue doang, gue capek disangka bunting. Iya, biar udah gitu biar kata si Vero, Kayolo, lu biar ini tahu Kayolo, biar balance. Kalau misalnya dikata ani-ani, perut lu gede kan, kan gak sinkron gitu. Halo Kuala Langsing, hai. Bunting gak lahir-lahir. Iya nih, gue udah jalan 2 tahun ini gue bunting. Kebanyakan minum kak. Iya deh, besok gue gak minum deh. Makan gue juga gak minum. Kang Semir kapan diperiksa? Rencananya kan Jumat, cuma kita lihat nih Jumat dia datang nggak? Miss Random, kak penting bahagia iya. Kak Jesswell, kenapa sih nggak bisa diem? Nggak tahu. Kenapa sih di tantrum aja? Lesbo nggak suka gitu tahu? Kagak stabil. Kayolo, gimana kabar bapak-bapak? Ah, maksudnya gimana? Gimana tanggapannya bapak-bapak yang kayak ibu-ibu? Oh ya kan alhamdulillah gue seneng Jasper dapat bapak baru. Hah, jadi kenapa sotoy sih nih? Dia emang deh sotoy nih. Gue kasih bukti nih ya, nih gue kasih bukti nih. Gue ada masnya. Dah lu, nih gue kasih bukti nih ya. Jadi kalian kan inget ya, dulu itu kan ada yang si itu loh, yang si siapa ya? Si siapa itu? Cindy sama Marisa, yang dia mau ngebuktiin bahwa Cindy itu adalah Marisa ya kan? Ternyata bukan. Kan dia tuh yang paling paling menggebu-gebu. Oh, ini udah satu nih si Cindy sama Marisa. Nah, terus kan waktu itu gue diblok sama si Marisa ya kan? Nah, terus habis itu si siapa nih, si Jesswell ini juga diblok. Nah, terus akhirnya kan gue enggak punya fake account, gue bilang lah sama Jesswell, "Jesswell, lu punya fake account enggak? Coba deh. Gue mau lihat dia dia posting apa nih yang terakhir si Marisa itu." Ya kan, ada kak, yaudah lu kirim deh dari fake account lu ya, coba gue mau lihat dia kirim apa. Nah dia kirim lah ini nih, yang Marisa ini nih ya nih. Tapi pas gue baca atasnya nih, lu baca.
Punten Kayolo, lagi di Bali kan, saran gue teh mending Kayolo ketemu sama si Jesvel. Dia tahu hampir semua cerita yang diceritain sama si Nia. Kata gue teh mending ketemu, mau pasti mau kok Jesvelnya. IG-nya Jessica Felicia Part. Kayolo, tolong identitas aku disembunyikan. Gue udah nyembunyiin identitas lu dong, lu sendiri yang ngasih tahu identitas lu, ye. Jesvel, bong, ye. Ye, Jesvel. Kenapa sih lu mesti gitu? Nah ini dulu pas si Veronica ini ada masalah sama si Nia, Ratu Papaya, Jesvel ini mencoba masuk. Ya, mencoba masuk, caranya begitu. Nah bukan cuma gue, si Veronica juga begitu. Nah gue pikir waktu itu, ah yaudahlah mungkin dia, gue gak mikir macem-macem gitu ya udahlah. Eh ternyata pas gue tahu dia ternyata cepuin gue sama Loli ya. Jadi dia tuh ke si Loli ngadu-ngaduin tentang gue. Mainnya kurang rapi, belepotan gitu mainnya. Nah tuh Vero bilang. Apa yang mana tadi? Aluh Vero, gue jadi lupa deh. Vero beliin obat pelangsing, papi malah ngempanin mulu Kayolo. Kalah si Vero sama kanyang papi. Laura bakal muncul di publik kapan ya Kayolo? Malam satu suruh kayaknya. Nia, cepu Loli. Oh ya, jadi gini. Jadi pas si siapa nih, pas si Vero itu dikhianati sama si Nia gitu ya. Nah, terus abis itu ada nih si Jesvel ngetek-ketek kita mulu. Iya beberapa kali gitu ya, beberapa kali kita repost. Tapi kan risi juga ya, jadi kita yang punya masalah kok dia yang ribet gitu kan. Padahal ini nih murni pure masalahnya si Nia sama Vero gitu. Nah terus udah. Nah, si siapa nih, si Jesvel tuh minta diajak banget gitu. Nah, terus udah gitu dulu Nia sama Vero udah kayak biji. Nih, gua kasih tahu ya. Kita mah berteman kalau enggak ada masalah awet, guys. Serius. Kita mah kalau enggak ada masalah, gua sama Vero baik-baik aja. Lu lihat deh Tasya Revina. Gua dulu sempat clash sama dia, sempat chaos sama dia, tapi baik-baik aja sampai sekarang. Terus sama Bella Sembiring, baik-baik aja. Aman-aman aja sama Galih. Galih gue kenal dia dari 2021. Anti Antos. Aman-aman aja. Iya dong, gak Madonna, Olivia nih. Udah berteman? Udah 10 menit. Nah, terus abis itu udah kan. Nah, terus sampai mana sih tadi? Ah, anjing gue lupa. Tadi lu Dona, beruang mulu. Tadi lu... Sampai mana sih tadi? Aduh. Si Jesvel yang war takjil bukan Jesvel sama Yolo ya, kalian bukan artis. Hah? Lah emang gua bukan artis, yang bilang artis siapa? Hah? Emang gua bukan artis. Jesvel itu yang war takjil itu Agnes Jennifer, Yusuf. Udah kenceng salah Bauti. Ah. Kenceng salah Bauti begini nih, ya. Yeah. Yolo, iya. Yeah. Yang war takjil mah Agnes Jennifer. Ye? Yeah. Udah dong Dona, gue jadi lupaan nih. Tadi mau cerita apa sih gue? Duh. Jesvel minta diajak Jesvelnya. Oh, yang mana ya? Tika, tar lu dong. Emang dia bukan artis. Iya kan? Lu doang yang bilang gue artis. Artis juga. Iya bang, tatonya besok ya, ke rumah ya. Assalamualaikum. Lupa Umar. Pudel. Ah, mami kapan ke Jakarta? Besok pesawat siang. Nia Pero. Oh ya, kenapa sih Nia? Yol update perkedel. Tadi lu satu-satu dong anjir. Gue lupa, udah tahu gue lupa. Tadi lu Tika, aduh. Aduh, info PDD. Ah! Itu yang mau nimbrung. Eh, udah dong, Naj, keberakan jangan penting. Yang ngetek, oh ya. Nah, si Jetpel ini kan waktu itu kan ngetek-ngetek kita mulu ya, Per ya. Si Vero tuh ngetek-ngetek gue, ngetek-ngetek Vero. Nah, terus habis itu kita oke lah beberapa kita repost ya. Tapi kan risih juga ya. Orang masalahnya masalah sini sama si Vero. Dia yang ribut banget di story gitu.
Nah, terus meet and greet di Jakarta. Ya elah, gue kagak adain meet and greet aja. Dan tadi yang ada yang bilang, lu kan bukan artis, apalagi gue ngadain meet and greet. Artis kali lu, ya Allah, aduh. Anita, sudah Anita. Apa yang mana tadi? Yoke bilang si Mama Lemon bakal masuk penjerong. Ya udah, ngapa-ngapa. Orang mau ngomong apa dengerin aja. Apapun omongan orang kan yang kita lihat hasilnya. Nah, udah kan. Ayu Isya mana? Ayu ada di. Udah dong, Misan. Gue merem ya. Bodo amat lu mau ngomong apa. Jadi kan si Jespel ini nih, awal muasalnya gue kenal Jespel nih ya. Nah, si Jespel ini awal muasalnya tuh waktu itu Nia sama Peru kan berantem tuh kan, gara-gara mulutnya Nia. Gue gak ngerti deh, kalau lesbong kenapa ya urusannya di mulut, masalahnya di mulut. Bener. Kalau lesbiola tuh begitu. Ya, yeah. Les violin tuh begitu. Ya, yeah. Namanya juga kan alat musik klasik ya. Nah, terus habis itu dia masalahkan tuh sama si siapa, sama si Peru. Nah, tapi ini dia nih yang berisik. Sampai dia mau minta banget diajak gitu loh. Katanya punya banyak info lah, bla bla bla. Terus abis itu dia ikut jelek-jelekin Nia lah, inilah itulah. Padahal masalahnya kan di Vero. Gue juga waktu itu diomongin sama Nia, ya kan. Yang katanya masalah gue pakai mic apa namanya tuh, si Lia, ya kan. Beyonce lo gitu. Nah udah, tapi udah gitu loh. Nah si Jasvel ini mencoba masuk, ya udah akhirnya kita kasih jalan lah nih, kita bukain lah nih pintu apa senjing gitu kan, masuk lunjing gitu. Nah terus udah abis itu cerita, ya udah terus batas itu tuh ya. Nah datanglah masalah si Loli. Kalau gue kan di DM itu kan gue jarang buka semuanya gitu kan, buset banyak DM gue yang di hide requestnya, di hidden request. Nah gue nggak buka tuh. Nah di situ si Jasvel itu udah kirim kayak pakai fake account yang tadi gue kasih lihat gitu loh. Nah udah, nah terus kan adalah masalah si Loli sama si Kodel, ya kan, Laura sama Kodel. Nah bulan April waktu itu gue up masalah si Kodel ini abusive sama si Laura, terus sama yang masalah 90 juta itu, 90 jetna itu. Nah kita up lah, ya kan. Nah waktu itu gue waktu itu up masalah kasarnya si Fadel ke Laura. Nah tapi si Oscar Doasis ini, si Jespel ini up masalah utangnya yang 90 jetna sama Marisa gitu. Nah itu sudah tuh. Nah ini kan kita berseberangan nih ya sama si Loli, karena yang kita tahu ini kan si Loli ini kan manipulatif nih saat itu gitu loh. Mungkin karena untuk ngelindungin si Kodel ya, si Dekil. Nah terus habis itu, nah ternyata gue pikir dia itu ngasih gue info inilah itulah segala macem. Terus seolah-olah dia sendiri tuh juga membuka aibnya Loli dan Fadel ke gue gitu loh. Dia juga mojokin Loli gitu loh. Ini Loli bagaimana sih? Ini Loli begini. Bahkan dia pun juga bikin story memojokkan Loli gitu. Ternyata dia cepunya Loli. Diadu domba gue sama anaknya Tio Pakusadewo. Si Nisa. Gue lagi live sama si Jasvel ya. Gue lagi live sama si Jasvel. Si Jasvel capture dikirim ke Loli. Gue lagi live sama si Yolo nih. Maksud lo apa begitu, Cik? Laura, iya. Yoke kenapa tadi? Gue ngangik. Gue jarang buka story orang. Wallahi kalau bukan dikirimin. Serius. Kayak lo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Oci. Yol, update si Perkedel. Perkedel kagak sakit. Kagak sakit dia. Apaan? Gak tahu apaan. Jasper gak cocok dipanggil Cici. Nih, yes, ah. Diam, Brian. Nih ya, Sahrul. Nih gue kasih tahu sama lo nih ya.
Nih gue kasih clue nih sama lu ya, gimana? Lu mungkin boleh anggap dia anak, anak mami oleng, ya kan? Lu di depan lu dia peluk-peluk lu. Di story-nya dia posting foto dipeluk lu. Tapi apa? Masa si Jasper enggak terima gue bilang, "Ye, yang dapat bapak angkat baru, wah, Sahrul lu enggak diaku." Di situ lu mesti tahu dia ular bermuka dua. Mati lu. Lu sebagai bapak marwahnya kemana enggak diangkat? Enggak diangkat, enggak diaku. Marwah lu kagak ada, Sahrul. Jasper cindo bukan dicincau. Diaduk hancur. Update Rasman, Rasman kemarin terlihat di apa namanya di Singapura waktu hari api, 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu. Ya. Udah gitu lucunya nih, orang mah kalau bikin strategi ya jangan foto-foto. Tuh, kalau kata gua, rapi dikit. Ayo. Jangan pakai foto-foto, kebaca strategi lu. Lu ketemu si A, si B. Lu bawa-bawa Marisha Icha. Lucunya, dia post Marisha Icha, dia post foto sama Bang Ra. Enggak masuk, helmnya enggak masuk. Eh, gua koala, masa lu suruh ngojek si Brian? Ya enggak aja. Sampai mana sih tadi? Oh. Lucunya lagi dia posting dia sama Marisha Icha kagak di repost. Tuh. Dia posting sama Marisha Icha kagak di repost. Gua mah kalau jadi lu ya kagak lagi-lagi gua ngetek dia bener. Nah, berarti kan dari situ. Gak bisa kan? Udah makanya itu udah tanda dari Tuhan jangan nge-gift gua. Hah. Sampai mana tadi? Ngantuk gue, kalau ngantuk dagang sayur. Kesel ngantuk bilang-bilang tinggal tidur padahal tinggal merem. Sakit banget ngejelep, iya kan Per? Serius? Siapa yang gak repost? Jadi di si Jasper kadang-kadang di apa namanya, dia tuh kan lawyernya kan dari law firmnya si Marisha Icha. Nah dia posting lah tuh, maksudnya mungkin dia nih loh di belakang gue tuh ada kamar Marisha Icha, dengan maksud mungkin orang-orang jadi dengan maksud mungkin orang-orang biar pada takut gitu kan, karena di belakangnya tuh ada Kak Icha. Terus kagak di repost. Gue sih kalau jadi dia dalam itu bener. Berarti kan itu orang yang ada di postingan dia aja itu masih memfilter tepat atau tidak untuk nge-repost dia tuh.